10 detik. Hai guys, persiapan nih guys. Ke prau. Semuanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita nyampe di Budak Kotak Dieng ya, pada hari ini ya, supaya kita sampai atas berjalan aman. Amin. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bro, hey. Halo guys, siang ini saya baru mulai pendakian sekitar jam 2 lewat 40 menit. Sebenarnya lumayan cukup kesorean, cuma ya mau gimana? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you. Ini merupakan permulaan yang berat bagi kami. Bukan untuk saya sendiri, tapi untuk kita. Jalur anak tangga memang sangat meresahkan dan membuat kita kehabisan tenaga. Padahal baru juga jalan. Katun langsung mampus di sini. Sepertinya teman-teman saya begitu ceria. Padahal yang saya tahu, mereka menutupi lelah di balik keceriaan. Ah, udah gak usah bohong lu. Apalagi orang yang dengan sweater biru ini, dia tuh bukan anak gunung, melainkan anak pancing. Halo guys, ini merupakan permulaan yang sangat membangunkan. Capek banget guys. Karena perjalanannya itu anak tangga sebenarnya yang bikin cepet capek. Bisa dilihat anak tangganya panjang banget guys, anak tangganya dari atas masih tinggi lagi, sampai turun ke bawah. Ayo cepetan guys. Dengan gino kamu dibandingkan naik gunung capek. Gimana mau nyampe? Jalan selangkah istirahat. Mendingan naik ojek tuh abis itu. Mendingan naik ojek. Loyo. Ojek. Kameramen sekarang bergerak tangan. Itu saudara Marco yang memegang kendali saat ini. Sebenarnya itu naik gunung siapa bilang yang bikin ketagihan?
padahal ada bikin nyakitin. Oh gitu ya. Coba lu bayar. Udah bayar, lu dibikin capek sama dia. Nah, di atas kita belum tahu cuacanya bagus apa enggak. Semuanya itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anjir. Emang ya, Pak? Iya, mantap. Mantap. Ya. Oke. Lanjut. Padahal baru jalan dari sana doang tuh. Parkiran sampai sini. Udah ngap ya? Iya. Rasa pengen turun lagi. Kagak bagus gua bawa kameranya. Bagus ya. Ini balik lagi loh. Keren. Maaf, Bang. Gunung Prau bercerita kepadaku. Asik. Bahwa tanjatan untuk penak apa? Ya, tuh kan. Tek ulang. Memang betul, selalu ada keceriaan, cerita di setiap perjalanan. Susah seneng, ya harus bareng-bareng. Namanya juga tim. Ada senangnya, ada susahnya. Belajar menahan ego, belajar menahan kesabaran, dan gununglah yang membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Aja mana jam? Di depan. Depan. Ini mau ada kata-kata nggak, Pong? Kagak. Ini. Kagak ada gua. No comment. Ini ngaso mulu aja sih, Leman. Semangat guys. Ada apa ini gerangan, Bapak? Bukan yang main. Ini dia nih nggak bawa pemain nih. Kabrek lemah. Wah, kok oncom bukan bawa sampah sini mah? Bukan, oncom. Ambil. Eh, jangan dibawa. Terhitung itu. Bawa dulu. Lu bijak-bijak kek. Ke mana? Jalur terus saja menanjak, diiringi bebatuan, tanah maupun anak tangga. Intinya jangan menua tanpa cerita. Ya Allah. Walaupun terkadang saya bingung kenapa saya harus mencari alasan harus naik gunung. Bukankah ada pepatah bilang cinta itu tidak butuh alasan? Yang saya pikirkan dan saya renungkan adalah ketika mendaki gunung, saya bisa menjadi diri sendiri, mencoba lebih menghargai orang lain, mengajarkan saya tolong-menolong, dan mengenal satu sama lain dengan karakter masing-masing yang berbeda dengan tujuan satu, yaitu puncak. Di gununglah kita tak canggung untuk bertegur sapa dengan siapapun. Semuanya ramah. Awas izin. Alam akan ramah kepada kita apabila kita juga ramah kepada mereka. Oleh dari itu, mari kita jaga alam, jaga kelestarian alam, itulah suatu kebahagiaan demi dunia atau Indonesia yang lebih baik. Amazing Taster is very very is good so nice. Walaupun rintangan licin, asar, sholat dulu. Allahu Akbar. Allah.
karena perjalanan yang sangat lelah, akhirnya semua rombongan memutuskan istirahat di pos 2. Padahal jalan baru 100 meter. Eh, gak ngeliatin. Gue makin cuma tadi. Lu bisa nge-lap lu, Boy. Hah? Bisa nge-lap. Enak banget lu, gue di sini udah gak ada sinyal. Tuh. Lah, anu untuk ini. Oh, guys. Kita baru sampai di pos 2, cuma keadaan emang jalannya atau rutenya ini boleh dibilang sangat menyakitkan karena bagian atau kebanyakan tuh anak tangga. Jadi lebih menguras tenaga, terlebih cuacanya udah mulai sangat dingin. Ini aja yang depan saya nih nggak kuat nih, ngasuh mulu nih. Ini orangnya nih. Udah nggak bawa apa-apaan, cuma sering istirahat, kan nggak masuk akal. Beban hidup aja, lagi lap dia. Bisa masih bisa lap loh saya. Secara langsung lah. Bisa lap. Ternyata benar guys. Lu mau sesering apapun naik gunung, kalau memang belum ada persiapan ataupun persiapan yang kurang, ya begini nih. Ngap coy. Ngap. Ngap. Udah gitu tracknya kayak gini. Pusing. Memasuki pos 2, rute atau trek akan jauh lebih rindang dengan pepohonan yang menjulang tinggi menutupi jalur. Tapi kita harus hati-hati ya, karena akarnya terbilang sangat licin. Jauh-jauh. Gimana? Marian? Lelah banget kayaknya. Kedinginan. Kedinginan? Kedinginan nyesek. Kalau dingin kan jadi efeknya enggak halus. Iya. Gua udah hidrasi lu. Pak, semangat Pak, lu masuk alam banget jaka lu. Ya, ini aki-aki. Aki-aki, aki-aki. Udah lelah nih. Tenda minta dikerokin nih ntar. Woi, poin ya, jangan poin. Aduh. Air udah habis berapa itu? 6. Ini pakai kencing ntar lagi. Jangan pernah menganggap gunung menyakitimu. Tapi anggaplah gunung sebagai sahabatmu. Karena sahabat gak akan pernah menyakitimu dan akan terus membantumu dan memberikan yang terbaik. Lu malu dah. Ngapa harus malu? Malu. Emang kita telanjang? Emang kita maling? Malu tuh, udah jelek. Hitam. Janganlah bersikap malu, walaupun kita hitam. Nah, Puy. Nih, Puy, videoin. Ngapain malu? Jalan di pos 3 ini sebenarnya identik dengan jalan yang berakar. Nah, jalan ini juga termasuk jalan yang sangat menguras tenaga buat pendaki-pendaki, walaupun yang katanya Gunung Prau itu termasuk gunung buat pendaki-pendaki pemula. Gue heran sama orang yang sweater biru. Sempet-sempetnya godain cewek orang. Biarin aja lu. Oh, digebukin. Gua mah enggak mau ikut-ikutan ya. Tinggi banget. Dah. Encok gue encok. Nanti subscribe ya, Kak. Ini orangnya nih yang di YouTube.
Gue yang jadi kameramen ya, bangke, bangke. Sampai pos 12 gue. Iya. Iya. Ngeron. Mulai kelas berubah. Ya udah minta pulang. Ini lu kopi doyan lagi gue deh. Ngomong dong. Baru-baru ngomong. Banget guys. Napas sudah mau hilang. Depan puncak. Depan puncak. Depan puncak guys. Pucuk. Ketika napas sudah setengah badan. Ketika kaki sudah tak kuat melangkah. Tapi semangat tak pernah goyah. Ya man. Karena Surya 16. Sponsor. Tit gitu nonton. Boleh tuh. Boleh. Sudah belum jadi sponsor. Ini kita sudah sampai di pos 3. Pos 3 cacingan namanya. Sama seperti orang yang sedang di sana tuh. Cacingan deh tadi. Pos 3 pancingan, coy. Pas banget. Gua malu kadang-kadang ngajak lu berdua. Cacingan. Lu belum fotoin tuh. Fotoin enggak? Berarti warna-warni. Wih. Iya, ganti-ganti dia warnanya. Ganti-ganti. Jadilah pujangga tung supaya bisa merangkai kata-kata seperti indahnya senja.